kritik itu sesuatu yang terbuka lebar-lebar. Makanya saya juga berkali-kali bilang, di bawah presiden itu kan ada sebuah unit kerja presiden yang namanya kantor staf presiden. Baik. Jenderal Muldoko itu ada membuat satu wadah, namanya KSP Mendengar. Di tempat itulah, kalau teman-teman itu ada yang tidak beres, ada yang tidak bagus, tempat itulah boleh dipakai untuk bisa mengungkapkan ekspresi itu. Bang, sebelum... Nah, atau begini, sekali lagi. Atau kalau dia nanti lewat tempat itu kemudian kepengen jumpa dengan presidennya, udah deh, saya orangnya bisa atur itu untuk bisa kalian jumpa dengan presiden. Ngobrol, maksudnya nggak boleh kritik di luar. Jadi nggak boleh kritik di luar, begitu maksudnya. Harusnya kritik ketemu tidak presiden. Tidak apa-apa. Dia boleh, kalau kritik kan tidak ada masalah. Tapi kalau dia nyinyir, kemudian dia menyebutkan the king of lip service itu apa artinya? Nah, keluar dari mulut mahasiswa lo, keluar dari tokoh-tokoh muda, masyarakat intelektual, yang kita harapkan 5-10 tahun akan datang mereka memegang tanggung kepemimpinan ini. Maksudnya ini kritik yang nggak bermutu begitu, Bang? Dia bukan tidak bermutu. Kalau kritik nggak ada masalah. Kalau dia boleh mengkritik, umpama tentang satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh atau dia bilang, gini loh cara kerja yang benar. Kalau tidak bisa melakukan PPKM skala mikro, ini loh cara ini yang bisa dilakukan. Atau cara ini loh. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan, kan kritik kan begitu. Berarti ini apa? Bukan kritik maksudnya? Yang king of lip service itu bukan kritik? Ya, kira-kira kalau dia bilang presiden raja membual itu apa artinya? Berarti kalau cuma labeling king of lip service, artinya? Ya, itu artinya nyinyir, gitu loh. Bukan kritik berarti ya? Giniin, kalau dia menyebutkan the king of lip service, itu bukan kritik, Pak. Anda memberikan penilaian itu kepada presiden, kepada kepala negara, sebagai sosok pembuat. Na'udzubillahi min zalik. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.